teman-teman, nah, awal pagi lagi sudah mulai mengasih makan ayam. Jam 6.50 sudah mulai mengasih makan ayam. Biasanya rutin harian saya seperti ini, mengasih makan ayam awal-awal pagi sebelum meneruskan kerja-kerja lain. Oke, inilah ayam pertama saya. Dalam 23 ekor ayam pertama saya. Masih kecil-kecil, tidak ikut yang sudah besar. Lepas kasih makan ayam, barulah saya teruskan pekerjaan saya yang lain. Dan kita lanjut lagi untuk ayam saya yang masih kecil, baru umur dalam 4 hari dia adalah sudah menetas. Dan saya akan kurung di sana. Dan kita teruskan untuk memberi makan pada ayam yang masih kecil. Yang ini teman-teman, yang besar-besar ini ayam pertama saya. Yang pertama. Dan yang ini ayam kedua yang menetas. Ini ada 16 ekor. Yang besar ini ada 7 ekor. Oke, sekarang ayam ini ada 23 ekor. Oke, ini anak ayam. Usia dia baru kurang lebih dalam 4 hari baru menetas. Ini ada 15 ekor ayam saya. Ini sebelum saya simpan di kandang, yang untuk keseharian dia saya akan beri makan dulu awal pagi, dan saya juga akan simpan makanan dia di dalam kandang. Dan ini saya pisahkan dari indukan dia. Saya akan pisahkan dia. Setelah 2 hari saya akan pisahkan dia dari mama dia lah. Biasanya saya buat seperti itu. Saya akan pisahkan supaya ayam mama ini akan cepat bertelur kembali. Biasanya saya buat begitulah, itulah saya dapat mempercepatkan ayam saya berkembang, karena ini baru permulaan saya untuk menternak ayam kampung. Oke teman-teman, tiba masanya saya akan kurung kembali anak ayam ini di dalam kandang ini. Saya belum bebaskan dia, mungkin dalam umur setengah bulan baru saya bebaskan ayam ini di
di alam liar dia, artinya di saya tidak kurung lagi. Kalau dia sudah besar sedikit, saya akan bebaskan dia, dan di samping dia akan mencari makanan. Di samping saya berikan dia makanan, saya juga akan bebaskan dia untuk mencari makanan sendiri. Itulah kebaikan dia, ayam kampung ini, karena apabila dia sudah besar sedikit, bolehlah kita lepaskan bebas dia dan dia akan mencari makanan sendiri. Dan juga kita boleh berikan dia makanan juga untuk tambahan supaya dia dapat membesar dengan lebih cepat. Oke, mantap, teruskan.